Pelajaran yang akan dihadapi semasa soal jawab dan hitungan amal pada hari kiamat. Ini sifat yang kelima. Kenapa kamu nampak pucat muka, tak lalu makan? Hei, aku bimbang. Dosa aku banyak, maksiat aku banyak, perbuatan mungkar yang aku langgar banyak, derhaka pada Allah Ta'ala banyak. Bimbang di akhirat esok tak lepas hisab, tak lepas kira-kira, tak lepas perhitungan. Maka orang ini akan takut, dia akan bertaubat, dia insaf, dia menyesali perbuatan yang lalu, dia bertaubat kepada Allah, berjanji dengan Allah tidak akan langgar lagi. Itu dia panggil sifat takut. Khasyah, al-khauf, dia dua sifat yang berdekatan, dekat-dekat ya dua tu, tapi sedikit perbezaan. Allahu Akbar. Jadi kita takut, kita takut langgar, kita yang dah terjebak dengan dosa-dosa. Semalam hadis yang saya baca, iza husib husib ala husib apa ni? Uzib. Nabi kata apabila orang itu ditanya oleh malaikat sudah azab. Subhanallah. Tanya tu azab dah. Malaikat kata, "Hei, mau buat apa ni?" Pucat dah kita, menggigil. Kata orang nak terkencing dah kita, tiga tu. Tanya begitu. Macam mana bila malaikat buka satu-satu fail amalan kita, "Ya Rabb, Allahumma hasibna hisaban yasira." Kata, "Allahumma hasibna hisaban yasira." Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah kami di akhirat esok dengan perhitungan yang mudah. Kata Nabi SAW, perhitungan yang mudah itu iaitulah al-ardu, lalu di depan malaikat. Dia panggil lorong hijau, lalu lepas. Walaupun kita tersalah di zaman muda, tapi kita sudah insaf, kita sudah bertaubat, kita sudah kembali kepada Allah. Setelah kita tua, kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala hidupkan kita sebelum kita mati dalam keadaan maksiat. Jadi kita sempat bertaubat. Itu nikmat daripada Allah yang tidak terhitung, yang tidak terhingga. Berapa dah kita? Lima dah. Baik, kita pergi kepada sifat yang keenam daripada sembilan sifat. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Ha, tanda sifat yang keenam. وَالَّذِينَ صَبَرُوا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka semata-mata. Ha, tanda para jemaah, sabar ada tiga kategori. Sabar yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Sabar yang kedua, meninggalkan maksiat. Sabar yang ketiga, menghadapi ujian. Ha, jadi para jemaah sekalian, kita ni tiga-tiga kena sekarang tetap. Nak buat ibadat kena sabar, kalau tidak tak jalan. Nak mayat, nak mayat so nak umalah. Ada setengah orang tu mari dah masjid, lepas solat pakai cuh balik gitu ya. Ada majlis ilmu tak tunggu pula. Ai, orang mula bismillah kuliah dia start mutus sikap balik. Nak gimana? Lapar. Lepas tu pergi ke tandas ya, tak ada gimana. Kita duduk majlis ilmu banyak faedah boleh. Bila masjid lockdown barulah atas gambar menangis tak ada pergi masjid. Subhanallah. Itulah manusia. Padahal itulah Tuhan kata, wa in ta'ud apa ni, walau ruddu la'adu. Kalau aku atas balikmu dunia, perangai lagu tu juga. Itulah perangai dia. Orang hok nak ilmu, orang nak solat berjamaah, masjid buka ke tutup sampai dia. Tapi hok jenis main-main ni, bahasa jenis buah besar ni, ketika tutup tu nak pergi masjid, waktu buka tak hari. Jadi sabar yang kedua, kita sabar nak meninggalkan maksiat, bukan senang. Sahabat-sahabat kita yang terjebak dengan sistem perniagaan yang tak baik ni, dia kata waktu nak kempen dulu pun sangat payah dah, tapi kempen nak suruh tinggal setelah kita sedar lagi payah, 10 kali ganda payah nak meninggalkan maksiat. Ini kita kata sabar nak tinggal maksiat payah. Betul-betullah hari ni kita tengok muda sampai ketua, orang yang kita dakwah suruh tinggal rokok tak berhenti-henti rokok. Cuma kita janganlah sampai ke perekat nak mati pun minta rokok lagi, jangan. Baik, sabar yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Kita diuji banyak perkara. Baru ni diuji dengan banjir.
diuji dengan COVID. Ada sahabat kita positif COVID, kita doakan supaya mereka sihat dan Allah Ta'ala selamatkan kita insyaAllah. Dan mereka diuji dengan, mari pula ujian dengan PKP, dah orang nak berniaga, orang macam-macam ujian, mari pula ujian yang tidak stabil dalam keadaan masyarakat dalam negara, itu semua ujian supaya la'allahum yarji'un, Tuhan nak kita balik pada Allah Azza wa Jalla. Baik, yang ketujuh, wa aqamus salah, tulis sifat yang ketujuh, dan mendirikan solat. Bab solat ni kita dah bincang panjang dah. Yang ke-8, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terang-terangan. Jadi para jemaah ingat, derma ni dua cara, ada waktu kita kena sembunyi, ada waktu kita kena zahirkan. Bila waktu zahir, waktu iklan besar-besaran. Mari tuan-tuan kita pakat kutbu derma nak bina masjid. Orang elok kita zahirkan. Saya 1,000, orang lain pula sebelah. Saya. Jadi cepat naik. Itu dia panggil munafasah. Tapi kalau kita nak bagi derma ke mak ayah, nak bagi keluarga kita yang miskin, anak-anak kita, tak usah lagi derma tangis holor. Hempo apa ni, kamera berjalan, tak payah. Biar malaikat catat, cukup kita kata alhamdulillah. Baik, yang ke berapa dah kita? Yang ke-9, yang terakhir, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ini yang ke-9. Dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik. Orang buat jahat kita, jangan balas buat jahat. Biarlah kita jadi seperti pokok yang berbuah. Orang lontar kita dengan batu, kita bagi dia buah. Alhamdulillah. Itu kata-kata hikmah. Nah, jadilah seperti buah, pokok yang berbuah, dilontar dengan batu, diluruhnya buah. Kecuali orang tak reti mekong. Ha, dia lontar kena dah, ha, pung atas kepala dia. Itu cerita lain. Bukan salah pokok,